masuk either center, sini. Ah yes, situ. Tengah-tengah tangga in kat situ. Honest, ini sangat nervous dengan Tok Ram because as you guys can see sangat garang, but alhamdulillah everything went well. Ranger saya Ziwan yang buat korban ini menjadi sebegini. Gah, saya pun tak sangka bunyinya sedap sangat. Alhamdulillah selesai hari ini. Esok saya nak kena fokus, kita kena nyanyi dekat stage pula. So stay tuned for tomorrow. Bye. Assalamualaikum. Okay, malam ni adalah malam terakhir kita rehearsal untuk AJL. Doakan hari ni, sekarang ni tengah standby. Turn pun dah dapat. Nak tahu nombor berapa, korang kena tengok AJL lah. So doakan saya, insyaAllah. Amin. Yay! So kepada Ernie Zakri, all the best. Saya sebagai suami dan juga duet partner awak sentiasa menyokong perjalanan awak. Dan tomorrow is the big day. Semoga segalanya berjalan dengan lancar. Doa saya mengiringi awak besok. Yeah, just sing from your heart, because korban is about emotion and soul. So just sing out the best from you, and semoga segalanya berjalan dengan lancar. Thank you. Saya break AJL agak lama juga. Last year pun Syamil yang tolong gantikan. This year berlainan sebab saya bawa diri saya as a orang yang menulis lagu ni. Jadi tanggungjawab tu, kita nyanyi tadi atas pentas, kita tahu kita bukan sekadar seorang penyanyi, tapi kita tengah bagi tahu orang, okay, inilah lagu yang aku buat, inilah lirik yang aku tulis, dan aku tengah persembahkan pada semua orang. So role dia sedikit berbeza dan a bit heavier lah untuk ini tahun. Okay, untuk kali ni punya AJL kan, persediaan ini berapa lama dah? Sebenarnya tak terlalu lama, sebab memang saya dah cakap dengan Maria, manager saya, this year kalau saya dapat AJL pun mungkin saya just nak bring myself alone.
dekat atas pentas. Saya tak nak ada props atau apa-apa saja. Visually, saya hanya nak berada berseorangan because saya tengah imagine diri saya tengah buat lagu tu di dalam bilik seorang-seorang untuk suami saya. So, Malam Korban itu adalah satu lagu yang saya nak hadiahkan kepada semua suami. Jadi, umpama sebagai luahan hati seorang isteri kepada suami lah. So, saya rasa visually, saya perlukan diri saya je dan juga dress saya. Nak tahu dress macam mana? Letak ke tidak? Tengok esok, kan? Saya belum ada ucapan lagi, tapi apa yang saya rasa sekarang adalah lega yang sangat-sangatlah. Because AJL ni satu pressure sebenarnya, tapi apa yang jadi tadi kat pentas itulah rezeki saya. Lepas ni ada tempat atau tak ada tempat, it's okay. Yang penting saya dah berusaha sebaik mungkin yang apa yang saya mampu dengan dress seberat manusia ini. Jadi, terima kasih kepada anda yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada korang yang selalu doakan Ernie. I love you.